Tapi bila nak datang sini, ada ada pula unsur-unsur kata Pak Din ni mulut puaka ni, korang datang sini jaga-jaga sikit mulut dia. Betul Pak Din eh? Ya, itu tak ada masalah. Orang Melaka memang korang hajar tapi tak ada simpan, terus sekali jalan. Itu trademark dia kan? Ya, itu trademark dia. Okey. Okay. Guys, jumpa lagi kita. Aku hari ni berada dekat satu tempat yang dah orang semua tahu. Cuma aku saja belum datang cuba makan dekat sini, dan aku percaya ramai juga yang duduk dekat persekitaran KL ni tahu tempat ni tapi belum datang cuba. Cuma hari ni baru ada kesampaian untuk kita datang sini. So kalau nak tahu aku makan apa hari ni, tengok video ni sampai habis. Okay guys, jom. Tak ganas lambat eh. Fokus ke depan semua. Tengok apa you nak, order saja. Dia orang buat macam corner lot. Buat bang lor ni lah. Ni ambil yang dulu lagi. Ya, akan pedas ni. Cepat-cepat kan dia. Pari dah ambil, pari dah ambil, sotong ambil. Apa lagi ikan apa selain tu? Ikan geli, talapia. Saya tak makan ikan geli, talapia tak makan. Ikan darat tak makan. Ikan kembung, ikan terubuk, ikan siakap. Okey, terubuk, terubuk dengan kembung mana best lagi? Terubuk dengan kembung. Terubuk banyak tulang. Kembung kurang lah tulang. Kembung, tapi kembung sendiri kan? Okey. Saya cuba kembung. Okey, ambil dia. Macam korang tengok tadi guys, aku dah ambil dah. Memang havoc gila tempat dia. Hari ni ialah satu hari sebelum merdeka. So dekat KL ni orang masih bekerja lagi, cuma cuti public holiday cuma besok. Aku ingatkan kan tak ramai, tapi ramai juga hari ni. Alang-alang aku dah datang jauh, agak lebih kurang 40 lebih kilometer daripada tempat aku. Jadi nak tak nak, ramai tak ramai, aku terpaksa shoot jugalah. Alang-alang je aku nak share dengan korang kan. Macam korang tengok tadi, ikan dia punyalah banyak. Aku rasa, aku sempat sembang dengan owner dia tadi, nama Pak Din. Dia rekomen aku beberapa menu yang ada atas meja ni, dia yang rekomen aku suruh rasa. So, jadi aku perasan, lauk dia banyak gila, pekerja dia ramai. Ramai orang beratur tapi cepat tak lambat sangatlah untuk nak dapatkan makanan dia. So tak nak berlengah lagi, aku pun tak nak makan masa yang banyak kat sini. So kita nak, aku nak tunjuk kau apa yang aku makan dan aku nak share dengan kau macam mana rasa dia. Okey guys, yang pertama sekali dekat sini macam biasa, you all beratur dekat luar tu, you all ambil nasi. Dia ada beberapa lauk dekat situ, aku perasan ada lauk rebung lah apa semua yang macam biasa aku tak makan. Cuma dekat sini aku ambil nasi kosong dengan aku ambil ni sayur ni, salad ni. So sebab kita nak rasa dia punya kesedapan pada dia punya kuah-kuah air asam dia tu kan. Pertama sekali aku tunjuk korang ni, oh dahsyat guys. Yang ni ikan kembung. Aku ni macam biasa lah guys, kalau makan ikan paling simple, paling senang, mana-mana jenis, apa-apa jenis masakan aku boleh makan ialah ikan kembung. Oh, lama besar guys. Aku nak rasa dia punya air asam dulu bersama dengan nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan, aku dah tahu dah kenapa ikan bakar Pak Din dekat tengah KL ni sedap sebab apa. Pertama sekali aku rasa dia punya air asam ni memang power guys. Air asam dia bila kau masuk dalam mulut dia tak pedas, dia masam cukup dan dia ada manis juga. Dan rasa dia kuat, dia straight to the point, dia bukan yang ada hin-hin punya rasa. Dia punya air asam tu aku rasa bila first kali kau masuk,
dia punya masam sangat kuat. Lepas tu dia best setiap kali suapan dia, dia punya bawang-bawang ni penuh. And then lepas tu kau rasa dia punya manis tu datang naik kuat. And dia punya rasa memang power. Lepas tu right after you rasa manis tu, pedas dia datang. Makan ikan bakar ni seumpama macam you makan nasi lemak. Nasi kalau sedap, sambal tak sedap up juga kan. Sekarang ni aku dah popik ikan dia ni. Gebu gila. Kita cicah dalam, rendam dalam 5 air asam, aku letak atas nasi. Actually, dah berbulan-bulan aku nak cuba makan dekat Pak Din ikan bakar ni. Tak kesempatan sebab jauh. Dan aku malas nak datang sebab dia buka pada pukul 11. Dan right after kalau aku nak datang daripada area aku, aku akan datang sini lebih kurang tengah hari. Memang akan jadi pack gila. Cuma hari ni aku memberanikan diri jugalah datang sini. Oh, nampak ni? Baik guys, sotong dia. Dia pakai kuah yang sama semua. Cuma lauk yang berlainan. Ni sotong dia. Yang dia dah cari-cari jadi senang kau koyak. Aku nak try dulu nak rasa sotong dia. Aku nak bagi tahu korang tekstur dia macam mana. Pak Din ni guys, kalau korang nak tahu, dia ni memang terkenal dengan mulut puaka dia. Dia suka sound-sound pekerja dia depan orang semua. Itu memang trademark dia. Bukan kata korang orang pelik ke. Pekerja dia pun tak pelik, dah biasa lah. So bila aku dekat sini pun memang aku dapat nampak itu. Tapi dia lebih pada bergurau-gurau je. Sotong dia ni pandai dia orang guys. Dia kalau dia masak terlalu sekejap, dia seakan-akan lembik macam tak berapa nak masak. Dan kalau dia masak lama, dia akan jadi sangat keras macam macam getah. Yang ni aku boleh kata dia punya bakar, timing dia just nice tengah-tengah guys. Dia keras tapi tak liat, tapi dia tak lembut macam tak masak. Orang pengalaman banyak memang pandai. Ni, ni saya sotong ni, baik punya. Janggut, janggut, janggut. Ikan pari dia guys. Yang ni yang last aku nak cuba. Macam biasa tadi sambil aku duduk makan ni, anak dia datang sembang sini. Kata dia, orang tua dia dah meniaga 44 tahun dekat sini. Dia dah jelak tengok makan-makanan ni. Tapi dia juga agree dengan aku. Dia kata ikan bakar ni hampir kesemuanya, hampir kesemuanya kalau you makan dekat mana-mana, lauk tu akan rasa lebih kurang sama. Yang paling mustahak is dia punya air asam. Air asam power jadilah dia. Ini ikan pari yang aku ambil tadi. Kita nak rasa dulu tekstur ikan kadiri macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Aku suka. Dia punya tekstur dah jadi rasa macam daging ikan kembung. Sebab it's all about the timing dia orang bakar tu. Dengan dekat dia punya rempah yang cara dia orang marinate ni. Tapi bagi aku, untuk orang yang pandai ikan bakar-bakar, dia akan ambil semua aspek daripada segi api, kebesaran api dia, dengan dia nak kira berapa lama benda ni nak duduk di atas grill. Dia punya isi ikan pari ni memang perfect je. Oh, lama. Kali ni memang kena, hari ni tekak aku. Dia punya sedap ni. Sampai ikan pari ni kulit pun aku bedal. Karena aku jenis kalau makan ikan pari, aku makan isi je. Ni korang tengok ni. Kita ambil nasi. Okay guys, kalau korang nak tahu cara dia kalau you nak makan dekat sini, aku pun confused pasal pertama sekali aku datang. Bila you datang, you tengok gerai dia dekat luar tu, you beratur, you ambil nasi, ambil lauk apa yang you nak. Dan lepas you ambil nasi, dekat situ juga ada station untuk air. Kau boleh pilih apa yang air dah disediakan, kau capai sekali. Ataupun kalau kau tak nak ambil air kat situ, kau boleh ambil air later dekat tempat kau duduk. Kau jalan ke belakang, kau akan nampak pula station dia punya ikan bakar, sotong bakar semua. Dekat situ you pilih mana you nak, you letak atas meja, and dekat situ ada air. Sambil you makan tu, nanti orang dia akan datang kira. Itu je. Sebab tu dia cara dia buat macam tu, semua self service, ambil sendiri tu. Jadi orang tak payah nak tunggu lama guys. Aku rasa setakat sini saja aku nak share dengan korang. Aku bagi A plus lah. Memang best terbaik korang. Kalau you all memang teringin, craving nak makan ikan bakar. Aku dah duduk KL ni pun dah lebih kurang lebih pada 40 tahun KL Selangor ni. Tapi ini pertama kali aku sampai sini. Aku makan ikan bakar dekat tempat lain. Dekat Bellamy ni pun ada tempat ikan bakar aku makan juga. Tapi aku tak pernah sampai dekat ikan bakar Pak Din ni. Rupanya aku ketinggalan banyak, Bik. Okay.
Thank you guys, aku nak habiskan makan aku. Thank you everyone macam biasa. Yang mana baru jumpa channel aku, boleh tekan like, share and subscribe. Tekan sekali butang loceng tu. And bila tekan butang loceng tu, tekan all supaya you all dapat lagi mana-mana tempat aku share pasal makanan, mungkin akan bagi manfaat dekat you all. So, thank you everyone. Kita jumpa in the next video. Bye-bye.